Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmat-Nya pada pagi yang berbahagia ini. Kita menyambung kembali dalam hadis Fadhail Amal, dan kita pernah sampai kepada hadis yang ke-93. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abil Yasar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man anzara mu'siran aw wada'a lahu adallahu Allah yawma qiyamah tahta dhilli 'arsyhi yawma la dhilla illa dhilluh. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memberi renggang waktu kepada orang yang berhutang, tenggang atau perenggang waktu, mana bagi laluan, tempoh, barang siapa memberi tempoh waktu kepada orang yang berhutang ataupun menghapuskannya, Allah menaunginya di bawah naungan arasy-Nya pada hari tiada naungan kecuali naungan daripada-Nya. Ini salah satu hadis Nabi SAW menganjurkan kita untuk kalau orang berhutang kepada kita, kan? Pertama sekali, adab berhutang ni orang yang berhutang tu dulu sendiri kita faham. Kan? Utang ni dah ada akad dia. Okay? Saya berhutang begian-begian, bila nak bayar dia? Okay? Katakanlah setahun contohnya. Berlalu setahun, kita tak boleh buat diamnya. Berlalu setahun, kalau tak boleh nak bayar, orang yang berhutang kena baharui akad. Dia pun datang balik, saya janji setahun, tapi nampaknya macam tak boleh nak bayar lah, so saya minta tangguh lagi 6 bulan contohnya, kan. 6 bulan berlalu, maka tak boleh juga, maka yang berhutang kena datang baharui akad lagi. Akad sangat penting dalam Islam. Tapi apa yang berlaku dalam masyarakat kita, bila orang berhutang, maka dia berhutang tu kemudiannya menjadikan habis tempoh waktu dia diam, dia buat tak tahu je, kan? Orang yang punya hak yang minta, orang tu kena marah. Itu yang berlaku, eh. So, jadi maknanya sudut adab dia, sebab hutang ni dia bukan habis kat dunia saja, dia tanggungan sampai akhirat. Dan dekat akhirat, antara benda yang berat adalah tanggungan hutang. Antara yang paling berat adalah kita punya tanggungan hutang tu yang agak berat sekali. Sebab tu kita kena faham benda tu, kan. So jadi maknanya, jadi itu adab orang yang berhutang. Orang yang memberi hutang pula, kan, katakan habis setahun, dia tak kira, saya nak juga. Macam mana pun orang yang berhutang tu kena jelaskan lah. Sebab janjinya setahun, dia tak kira. Nak juga. Dah itu hak dia. Itu dia punya hak. Boleh lah. Memang kenalah pulangkan. Okey. Tapi kalau orang memberi hutang tu memberi waktu tempoh 6 bulan lagi, okey, tak apalah. Maka kelebihannya adalah dia akan diletakkan di bawah lindungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala ke akhirat pula. Itu antara kelebihannya. Tapi hadis ini kena dibacakan dengan dua-dua pihak lah. Dia bukan bacakan bagi orang yang memberi hutang semata-mata. Orang yang berhutang pun dia punya cara dia, ada akad dia. So dia kena minta tempoh. Dan kalau orang yang memberi hutang tak nak bagi, itu hak dia. Tapi kalau dia bagi, kelebihannya dia dilindungi di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Taala esok di akhirat nanti. Itu kelebihan orang yang memberi tempoh kepada orang berhutang.